Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masyaallah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia. Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut anda, dia yang terbaik untuk anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk anda. Yang untuk anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk anda?